telat lagi ya. Silakan ikuti kuis sesuai materi yang nanti akan saya kirim by email ya, Mas. Oke, kursusnya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dengan kuis hari Senin minggu depan di jam yang sama. Apa? Senin depan kuis? Yoi, which is 2 hari lagi. Kan materinya belum kelar. Come on guys, seperti biasa, kita saling ngajarin aja. Kalau gitu, ngapain kita ikutan kursus ini? Sertifikat. Lumayan sih, biarpun gak ada ilmunya. Yap, ini kursus yang tidak mengkursuskan. By the way, kenapa kamu telat, Ju? Baterai HP aku tadi sekarat. Jadi harus online lewat laptop. Nah, laptopku itu di rumah. Gimana lagi lah ya? Oke, gue pengen cerita. Lo semua tahu kan, gue sering dibangunin sama mama gue. Ray? Bangun, Ray! Mah! Oh iya, Mah. Udah bangun? Bangun! Dan gue langsung siap-siap untuk kelas hari ini. Ada pertanyaan? Saya, Mbak. Saya. Ada yang tanya? Ya, saya, Ray. Saya, Mbak. Saya, Ray. Oke, okay, oke. Okay. Jadi. Oke, enggak jadi. Enggak jadi. Ray, itu pacar kamu. Bukanlah. Iya, bukanlah. Wow, pacaran ye. What? Guys. Maksud gue it's okay kalau dia tertarik sama gue. Tapi gue sedang bertanya soal materi dan kita susah untuk bicara satu persatu. Tunggu sampai lu dengar cerita Wanda. Oh my God, it's something. Wah, cerita dong, cerita. Jadi, aku selalu yoga sebelum kita mulai kursus online ini. Oh my God, Jackson, dimajuin dong. Selamat siang semua. Kita akan mulai kelas hari ini ya. Dimajuin tiba-tiba. Padahal schedule aku juga kan padat. Jackson, kamu jangan kayak gitu ya. Datang dan pergi tanpa pemberitahuan apapun. Mbak Wanda? Iya? Mic-nya belum di-mute ya? Gara-gara jadwal yang gak pas, sekarang aku jadi awkward nih sama si Mbak Tutor. Kamu sih aneh-aneh, si Jackson dibawa-bawa juga. Namanya juga kursus online. Hey guys, we have to do something about this. Setuju tuh, coba deh lihat masing-masing. Jadwal bentrok, tutor kurang cocok. Apalagi kadang materi dan kuis gak sinkron. By the way, kalian udah pada bayar kursus belum? Udah. Kepaksa sih, udah. Kamu belum, Ju? Belum dong. Budget kursusku terpakai buat pindahan kosan. Mahal juga. Apanya? Kursusnya. Betul juga sih. Harga gak sesuai dengan kualitas. Tutor kurang cocok. Jadwal gak sesuai. Dan kuis juga terlalu susah. Kita harus cari kursus lain, guys. I'm in. Setuju. Jadi kita cari kursus baru nih. Setuju. Cari kursus baru. Oke, gue coba cari-cari info ya. Di grup chat keluarga ada nih kemarin yang kasih link. Bentar. Oke, gue kirim linknya ke grup ya. Wow, cepet banget. Yes, this is called technology. Gue cek dulu ya. Kalau materinya bagus sih, tapi ini terlalu banyak iklan. Jadi pusing liatnya. Betul juga. Oh, aku dapat nih dari email. Check this out. Wow, tampilannya keren juga. Tuturnya cantik. Yap, jadi keinget. Cerita cantik. Bisa aja lu, cuma teringat doang kok. Udah coba ngobrol? Ya, pasti belum. Gua malu guys, mau ngajak ngobrol apa juga. Kita lanjut aja besok yuk. Oke, okay, let's do it tomorrow. Sampai besok. Bye guys. Semua.
Guys, sepertinya gue nemuin nih. Nemuin apa? Kursus online. Yap, gue dikasih tahu sama dia. Siapa? Tetangga cantik? Iya. Wow, gimana dia orangnya? Kapan? Namanya siapa? Tetangga cantik. How's he looks like? Tadi sore. Gimana ceritanya? Kita gak sengaja tabrakan tadi. Tabrakan? Maksudnya kalian ketemu di jalan? Hei, sebentar dulu dong, gue lanjutin dulu. Kamu gak apa-apa? Sorry, tadi lagi kurang fokus. Iya, gak apa-apa kok. Permisi ya. Sorry, bentar. Kamu tahu gak platform kursus online yang bagus? Hah? Baru ketemu? Kamu langsung ngobrolin tentang kursus online? Aku gak tahu lagi mau bicara apa. Dan kursus online terus-terusan muter di kepala aku. Nah, nama platform kursus online-nya itu... UntarPlus.com. Undar Plus? No. UntarPlus.com. Oke. Okay. UntarPlus.com. Dan hebatnya, UntarPlus.com ini... Kamu bisa memulai kursus sesuai dengan jadwal kamu. Nice! Bisa yoga sesuai rencana nih. Ada coaching dan tutor yang berpengalaman dan profesional. Oh, bagus. Dan lagi, UntarPlus.com itu nggak ada iklan-iklan yang ganggu proses belajar kalian. Apa namanya tadi? Un apa sih? UntarPlus.com, kuis dan ujian yang dibuat oleh mentor dan tutor khusus kalian dibuat sesuai dengan apa yang diajarkan. Kamu nggak usah khawatir bakal ketemu soal yang nggak diajarin. Harga gimana harga? Terjangkau, bukan murahan tapi kualitas tetap nomor 1. Coba aja masuk ke unparplus.com. Wah, kurang apa lagi coba? Sertifikat, ya pasti ada dong. Semua peserta kursus yang lulus pasti dapat sertifikat untuk menunjukkan bahwa mereka berhasil ikut kursus tersebut. Kursusnya ada banyak ya? Kursusnya macam-macam, kamu bisa pilih sesuai dengan minat kamu. Wah, this is too good to be true. Mending cek sekarang ya. Dia kasih tahu tutorial sign in-nya nggak? Ada, sebentar ya. Boleh kirim tutorialnya ke nomor aku nggak? Boleh. Mana nomornya? Ini link-nya ya. Wah, dia sudah dapat nomornya dong? Iya dong. Terus ini tutorial sign up-nya ya. Buka unparplus.com di laptop atau tablet atau handphone Anda. Pilih semua produk. Anda bisa memilih pelatihan dengan mentor di coaching atau kursus ilmu berkualitas di course. Setelah itu, pilih kursus yang sesuai dengan minat Anda. Anda akan diarahkan ke landing page ilmu yang Anda minati. Sebelum memulai, Anda bisa membaca profil pengajar Anda dan ilmu yang akan Anda pelajari. Setelah itu, klik daftar di sini untuk membuat akun baru Anda. Masukkan nama depan dan nama belakang Anda. Jangan lupa email Anda dan buat password yang mudah diingat. Tapi jangan sampai orang lain tahu ya. Setelah Anda selesai membuat akun baru UnparPlus Anda, lakukan pembayaran untuk segera belajar di unparplus.com. Anda akan mendapatkan email konfirmasi bahwa Anda sudah bisa belajar di UnparPlus. Mudah kan? Sweet! Gak usah ragu. Gue sign up sekarang deh. Sip, let's go. Kita coba sekarang ya. Anyway, siapa nama tetangga cantik itu? UnparPlus.com. Hah? Tiffany-nya. Cih, dia salting. Sign in dulu, Gi, di unparplus.com. Unparplus.com. Gak bisa. Ray, tadi namanya apa? Unparplus.com, mah. Masih gak bisa, Ray. Unparplus.com, pakai U. Bukan pakai A, Ma. Oh, unpurpose.com. Pakai U kan, bukan A. Masih nggak bisa, Ray. Pakai C, bukan pakai K, Ma. Oh, unpur. Tuh kan nggak bisa, udah diganti K-nya jadi C. Sekali lagi deh. unparplus.com unparplus.com. Nah, iya kayak gitu.
Oh iya, unpurpose.com ya? Iya.